Saatnya melawan para Yamato. Res Bakugo mana? Duh, masa harus pakai yang itu lagi sih? Ya udahlah. Nah, ini andalanku. Siap. Henshin. Henshin. Lanjut review gitsnya, dan untuk sekarang itu item favorit Agan Reza nih ya. Dan juga sering banget nih muncul akhir-akhir ini di serial gits. Jadi langsung saja, apakah itu? Ini dia teman-teman, DX Drill and Propeller. Race Buckle. Astaga naga, Race Buckle satu ini benar-benar mood banget ya. Jadi si Propeller ini di set teman-teman sama si Drill teman-teman. Di boxnya kita bisa melihat seperti ini. Jadi sama teman-teman dengan packingan Race Buckle yang isinya dua kayak gini. Jadi ini tuh kategorinya Race Buckle kacangan ya. Tapi Propeller ini tidak bisa dibilang kacangan. Ini tuh bisa dibandingkan dengan Race Buckle yang keren dan juga utama. Propeller gitu loh ya. Kalau kata Azuma ini tuh ya item keberuntungan dia hari itu sampai dia mati, Pak. Mission failed. Kalau kata Neon, ampas banget. Terus ini yang bikin si kakek digebukin Pak sama Yamato Rider ya. Luar biasa emang Propeller ya. Packingnya seperti ini teman-teman ya, sama seperti packing yang udah Anda review sebelumnya. Dan untuk di boxnya ada dua Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Gits yang menggunakan Propeller ini. Ini nggak pernah kita lihat ya di serialnya. Dan juga Tycoon yang menggunakan Drill Race Buckle-nya juga. Dan ini dia dua penampakan itemnya. Dan juga di bagian atasnya sini kira-kira ya, kalau dua Race Buckle ini dicolok ke si Desire Driver ya kayak gini. Terus juga di sampingnya ada seperti ini. Kita diperlihatkan dengan si gimmicknya nanti si Propeller. Ini nanti bakal diputer layaknya baling-baling. Dan juga si Drill ini kayaknya ditarik ya. Ini banyak banget yang gimmicknya ditarik gitu ya. Dan di sampingnya seperti biasa ada logo dari DGP atau Desire Graphics. Dan juga ada nama itemnya Drill Race Buckle dan juga Propeller Race Buckle. Seperti biasa di belakangnya juga, yaitu cara memainkannya bisa dicolok juga bersamaan dengan si bus. Tapi nggak usah kita iniin lah ya, soalnya ya suaranya bakal sama-sama aja. Jadi langsung saja teman-teman. Wah, sudah tidak sabar nih. Item favorit Agan Reza ini ya. Jadi hayo ramaikan reviewnya ya, karena Propeller adalah Race Buckle yang sangat-sangat mantap dan juga keren. Oke, packing dalamnya seperti ini ya. Jadi Anda nggak bisa protes lagi karena ya memang dari kemarin itu ya cuman plastik kayak begini doang teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka satu per satu. Dan langsung kita review satu per satu juga ya. Mau dari mana? Mau dari mana? Oke, dari Drill dulu aja deh ya. Jadi ini dia Drill Race Buckle teman-teman. Oh, cukup unik juga ya. Jadi untuk base belakangnya ini ya sama aja kayak Race Buckle kacangan yang lainnya. Dan juga di sini perpaduan warnanya itu hitam dan juga coklat ya. Dan juga kita bisa lihat di sini bagian bornya juga cukup detail teman-teman ya tuh ya. Jadi ada kayak alur-alur bornya gini, dan bornya ini di paint dengan warna silver metallic. Cukup nice ya. Terus juga ada coklat-coklatnya juga. Nice ini asli. Nice. Jadi nanti untuk gimmicknya itu kayaknya ditarik ya bagian ininya. Oh iya tuh bener ya, ditarik kayak gini. Kenapa nggak kayak bor gitu, diputer gitu ya. Aduh, mulai kehabisan gimmick nih ya. Dan di belakangnya seperti ini teman-teman, seperti biasa ya. Di sini ada kode-kodenya juga, ada QR code juga. Dan ketika kita mainin Race Buckle-nya, si bagian yang di sini tuh teraktivasi. Seperti itu. Dan selanjutnya favorit kita, Propeller Race Buckle nih ya. Warnanya itu campuran abu dan juga hitam. Dan di sini tuh karena baling-balingnya menonjol, jadi kita bisa melihat ya bagian si belakang Race Buckle kacangan tuh kayak begini ya. Oke, ini warnanya sih paling nice menurut Anda ya. Oke, kemana tuh ya Arrow Race Buckle, item kematian. Hey, sekarang zamannya Propeller ya. Sudah kelewat zaman itu Arrow ya. Kemana lagi tuh ya. Oh, jadi seperti ini. Oh, ini asik juga loh. Jadi ketika Anda puter di sini, dia balik lagi. Jadi kayak ada pernya gitu tuh. Mantap juga ya nih.
Jadi ini baling-baling memang teman-temannya, bukan shuriken, tapi ya bisa buat gebuk monster lah, atau gebuk Jamato ya. Di belakangnya seperti ini, seperti biasa ada kode-kodenya warna clear black, ada QR code, dan ketika Anda mainin gimmicknya, di sini tuh langsung menonjol. Oke, jadi langsung aja tak masukin ke Desire Driver, yuk. Oke, pertama dari drill dulu, kita langsung masukin ke si Desire Driver-nya. Ngikutin arrow-nya atau icon panahnya. Oke, coklat, warnanya jadi oranye di sini ya. Let's go. Oke, itu dia Andril ya, kayak kurang kerasa suara bornya deh ya. Dan kalau misalkan kalian udah lihat di serialnya, senjatanya itu memang recycle ya dari si drill armnya si Kamarader Bass ya. Oke, langsung ke finishingnya. Oke, drill strike, ngebor tuh ke depannya, oke. Jadi langsung saja teman-teman, lanjut. Ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Propeller favoritku, let's go. Asik, wow. Wih. Ini lightnya jadinya putih di sini ya. Dan kalian dengar nggak? Kayak ada suara baling-baling helikopter itu lagi terbang. Deg-deg-deg gitu. Wih, keren ini memang ya. Race buckle kacangan paling keren, coy. Propeller strike. Wah, itu langsung ya. Boss terakhir Gates juga mati mungkin ya di propeller strike ya. Wah, gila men. Oke, jadi langsung aja coba kita masukin dua-duanya ke si Desire Driver ya. Let's go. Okay. Nah. Oke, suaranya si drill ini memang kayak lebih ke ngebor ke tanah gitu ya. Rong, jadi bukan ngebor yang nggak ada bendanya gitu, teman-teman. Ya, kira-kira ini tampilannya sama kayak di box atasnya tadi, teman-teman ya. That's it ya, kalau mau di-revolve on juga bisa. Oke. Kayaknya kalau si drill ini asiknya itu kita pasangkannya sama si Magnum deh ya. Coba deh, kita cobain sama Magnum. Oke. Nah kan, suaranya jadi lebih nyambung gitu ya. Suara pistol dan juga suara bor. Oke, seperti itu. Kalau propeller sama siapa kita gabunginnya? Sama Viva dong ya. Oke, jadi langsung aja. Let's go. Siapa tahu jadi hoki nih Agan Rezan ya. Begini penampilannya kalau race buckle kacangan itu dimasukin ke si race buckle holder. Nah, wih, keren juga coy. Tuh, ini keren juga teman-teman kalau double propeller kiri kanan ya. Kira-kira sih kayak gitu ya. Drill juga bisa. Nah, kalau drill kayak begini aja sih. Udah, that's it teman-teman ya. Langsung kita cobain dua si race buckle ini ke si Magnum Shooter ya. Drill.
oranye coklat gini loh. Oke, drill, tactical blast. Kalau kita mainin gimmicknya, wow, wow, oke, itu dia untuk drill. Kita ubah dulu ke mode rifle dan lanjut kita masukin propeller. Propeller, dan di sini putih teman-teman ya. Langsung aja kita mainin gimmicknya juga. Wih, keren. Wih, bisa nggak Res bakal lain kayak gitu? Oke, itu dia reviewnya teman-teman untuk CDX Drill and Propeller Race Buckle. Favorit kalian yang mana, drill atau propeller? Harus propeller dong ya, biar sama kayak Agan Reza. Dan kejutan-kejutan apa lagi ini ya yang bakal dikasih sama propeller ini di serial Gits kedepannya? Apakah bakalan jadi item kematian salah satu rider atau item sial salah satu rider lagi? Kita tungguin saja teman-teman ya. Apakah mungkin jadi item kunci juga buat si Aceng? Wah, itu si GG plot twist tergila ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton review kali ini. Ditunggu untuk review-review item Gits lainnya. Teman-teman jangan lupa like, share, nge-subscribe, dan ada kata bye-bye guys.